saya Chandra dari kelas 2A nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang benda padat, cair, dan gas. Misalnya spidol ditaruh di gelas, dia volumenya dan bentuknya masih sama, semak kayak mangkok. Itu benda padat ya? Kalau benda cair? Benda cair volumenya dia masih sama dan bentuknya mengikuti tempatnya. Mengikuti tempatnya. Coba. Bener nggak? Oh iya bener. Sekarang benda gas. Iya, dalam udaranya seperti kayak balon dan bentuknya seperti kayak balon. Volumenya berubah. Ngikutin itu ya, mengisi ruang ya. Iya. Oh, okay. Sekian penjelasan Chandrawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.